Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Ibu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhormat Bapak Gubernur Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Barat. Yang telah dibantu guru peserta umroh bertahun kita bersama 2 tahun semuanya peserta bersama karena ini semua persoalan-persoalan hamba datang dari Allah, semua kondisi, semua penyakit ini datangnya dari Allah. Sudah cukup 2 tahun kita bersama, maka Allah katakan tidak akan pernah aku menguji kesabaran sampai saya yakin teman-teman semuanya 2 tahun bertanya-tanya. Kenapa umroh belum? Pak Ketua, kenapa ini belum? Cuma dalam hati, semua kita sudah ikhlas. Tolong di tanah suci dalam melaksanakan ibadah, tolong satu dengan lain saling menjaga, saling menegur. Kalau memang ada salah dan hilang, tolong disampaikan. Karena kita tidak luput daripada salah dan hilang. Kita semua berdoa, semoga sebentar nanti jemaah peserta umroh Jawa Barat, ketika nanti sudah lepas oleh Pak Gubernur, semoga teman-teman semua dalam perjalanan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu tetap berharap memberikan ridho-Nya kepada teman-teman semua. Semoga berangkat dan kembali dalam kondisi tetap sehat, dalam kondisi jumlah yang ada. Ibadah pagi selesai tadi, selesai. Masih pengumuman berjalan, saya bilang izin saya ada mau lepas ini umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci, Mekah. Nah, dari itu pertama yang perlu saya sampaikan untuk kita semua, kita bersyukur, terima kasih ada berkat Tuhan melalui pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bisa memberikan dukungan ya, kepada forum komunikasi lintas antara masjid Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Kota Papua Barat untuk bisa mengikuti umroh. Dan sebenarnya sudah beberapa waktu lalu sudah berangkat, tapi karena situasi kondisi pandemi COVID-19 sehingga kita perlu sesuaikan, dan ya, saat ini sudah bisa siap dan sudah berangkat. Untuk itu perlu saya sampaikan kita semua bahwa arah pembinaan ataupun arahan petunjuk dari kami Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ataupun Manokwari ini ya, dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Karena ya, di masa pandemi COVID-19 tetap ya protokol kesehatan ini dapat dijaga dan diterapkan, dilaksanakan sehingga ya, aman semua dan pergi sehat, pulang sehat juga. Amin ya. Ya. Kemudian ya pertama ya, yang juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa ya, ada yang memimpin ya, ada yang memimpin dalam umroh ini, ada yang ditunjuk atau dituakan dalam rombongan ini. Umroh ini harus ya, ikuti petunjuk arahan dengan baik. Kemudian juga dari travel ya, travel juga saya harapkan punya tanggung jawab juga untuk bisa membawa peserta umroh ini sehingga ya
ya. Izin Bapak. 67 kemarin ada satu ibu yang tidak berangkat karena ada persoalan internal. Baik, terima kasih. Jadi sekarang sisa 64. 64 ya. Ya, baik. Dengan demikian saya harapkan ya, pertama juga jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Kemudian biasanya kalau kita ke luar negeri itu penerbangan dan juga dengan waktu yang lama, dengan demikian ini perlu juga ya, harus istirahat yang baik, kalau waktu itu istirahat. Nah, dengan demikian kita harapkan dalam penerbangan nanti ya, dalam waktu yang lama tetapi bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan dan tetap ya jaga kesehatan, tapi juga jaga makan. Ini di sana mungkin makanan tidak sama dengan kita di Indonesia sini ataupun di Papua, yang dimana selalu kita makan nasi ya, makan apa ubi-ubian, mungkin di sana makanannya ya, kita bersyukur terima kasih supaya makanannya tetap sama gitu, sehingga ini juga biasa pengaruh makanan juga kalau kita tidak jaga makan yang baik ya, bisa juga kita tidak sehat. Tetapi ya, saya yakin yang dimana umat selalu berdoa pasti ya Allah memberikan kesehatan, sehat ya, pergi dengan jumlah 64, pulang juga dengan 64, dan ini doa kita bersama supaya ya umat beserta umroh tiba dengan selamat di tempat tujuan, mengikuti semua kegiatan yang berkaitan umroh di tanah suci di Mekah dengan baik, dan pulang juga tiba dengan selamat dan bisa kembali dan bisa ada di tengah-tengah keluarga masing-masing ya. Mas Papua Barat, pribadi keluarga akan menyampaikan selamat ya, selamat menunaikan ibadah umroh di tanah suci Mekah sehingga mendapatkan berkah, mendapatkan berkat, dan pulang mendapatkan memberikan berkah itu kepada ya, Allah SWT, tetapi juga bagi umat dan juga bagi keluarga dan juga bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Dengan demikian saya akan melepas. Ya, satu lagi. Masih berdiri, masih berdiri. Penyerahan bendera. Pak Ketua Kelompok 1. Berikan aplaus kepada kita. Ya, ini untuk Ketua Kelompok 2. Ini Bapak sebelahnya. Oh, ya. Ya. Sekali lagi persiapan, 1, 2, 3.